Kita akan mendengar kenyataan resmi yang akan dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Dana Menteri terhadap beberapa saranan yang akan dilakukan oleh pihak Malaysia di dalam menangani permasalahan ini, bukan hanya sekadar cadangan, saranan atau resolusi. Kita akan mengambil beberapa tindakan dengan tidak mencampuri sebarang urusan dan dasar mana-mana kerajaan di dunia ini, terutamanya kuasa-kuasa besar, tetapi kita rasakan bahawa kita terlalu dekat dengan rakyat pelati, dan kita merasakan bahawa apa yang dirasai oleh mereka terus dirasai oleh masyarakat di Malaysia, rakyat Malaysia, terutamanya masyarakat Islam di negara kita. Keperhatian kita apabila penterjemahan perancangan pemindahan ibu negara itu adalah janji pilihan raya yang dibuat oleh Donald Trump. Kami merasakan bahawa negara-negara OIC harus bertindak dalam suatu nada bagi menentukan bahawa permasalahan ini bukan permasalahan hanya soal orang Islam, tetapi ianya melibatkan komuniti antarabangsa. We expressed our concern, our refusal for this step, which is against all international laws, and it is against the wishes and the rights of the Palestinian people. Jerusalem will always be the capital of Palestine, will always be an Arabic and Islamic city.